Selamat datang di channel Great People Indonesia. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Harapan Jaya Prima atau biasa disebut dengan Harapan Jaya adalah salah satu perusahaan bus yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Tulungagung. Sejarah panjang telah dilalui oleh perusahaan otobus PO Harapan Jaya. PO Harapan Jaya ini dimulai sejak didirikan oleh almarhum Bapak Harjaya Cahyana di Tulungagung. PO 1 ini terus berkembang hingga kini dan menjadi kebanggaan masyarakat Tulungagung. Di awal pendiriannya, PO Harapan Jaya hanya mengandalkan 3 unit armada saja. 3 bus ini digunakan untuk melayani trayek Surabaya-Kediri-Tulungagung PP. Namun berkat ketekunan dan usaha keras Bapak Harjaya Cahyana, PO Harapan Jaya mampu melebarkan jangkauannya dengan mengembangkan trayek-trayek ke daerah lain. Pada tahun 1993, PO asal Tulungagung ini memberanikan diri untuk membuka trayek Tulungagung Jakarta PP. Dan ternyata keputusan ini berbuah manis, sehingga PO Harapan Jaya mengembangkan trayeknya ke kota-kota lainnya seperti Tulungagung, Surabaya. Tidak berhenti di situ, PO Harapan Jaya mengembangkan trayeknya bahkan ke Lampung, dan sekarang juga melayani trayek ke Blitar, Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, Merak, Lampung. PO Harapan Jaya juga masuk ke layanan bus pariwisata, di mana bus ini siap mengantarkan di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Dari segi armada, PO Harapan Jaya mudah dikenali karena selalu mempertahankan ciri khasnya di mana memakai livery dominan paduan putih dan orange dan disertai dengan lukisan kuda di bagian lambung yang membuat bus ini dijuluki kuda oranye dari Tulungagung. Dan tentu saja PO Harapan Jaya ini selalu memperhatikan kenyamanan para penumpangnya. Selain membuka bus kelas ekonomi dan batas, PO Harapan Jaya membuka kelas sleeper seat, luxury class, eksekutif, dan VIP. Sleeper seat adalah kelas tertinggi di PO Harapan Jaya. Kelas sleeper ini memiliki fasilitas yang melimpah seperti AC, audio, bantal, selimut, area merokok, toilet, servis makan 2 kali, leg rest, reclining seat, lampu baca, USB dan colokan listrik, WiFi, telepon gratis, kursi pijat, free kopi, teh, aqua 600 ml, tisu basah, tisu kering, sandal santai, snack, dan soft drink. Saat ini, kelas sleeper seat hanya tersedia di bus double decker saja. Yang kedua adalah kelas luxury. Kelas luxury ini memiliki fasilitas seperti AC, audio, bantal, selimut dan area merokok, toilet, servis makan 2 kali, leg rest, reclining seat 21 dengan jumlah kursi 24, meja, USB dan colokan listrik di setiap kursi, WiFi, telepon gratis, kursi pijat, free kopi dan teh dan snack. Seperti di kelas sleeper seat, saat ini kelas luxury hanya tersedia di bus double decker saja. Yang ketiga adalah kelas eksekutif. Di kelas eksekutif ini memiliki fasilitas seperti AC, audio, bantal, selimut, area merokok, toilet, servis makan, leg rest, foot rest, reclining seat 22 dengan jumlah kursi 30/32, WiFi, USB dan colokan listrik di setiap kursi dan snack. Yang keempat, berikutnya adalah di kelas VIP. Kelas VIP ini memiliki fasilitas seperti AC, audio, bantal, selimut, toilet, servis makan, reclining seat 22 dengan jumlah kursi 34 dan 38, USB dan colokan listrik di setiap kursi dan snack. Berikutnya adalah kelas batas yang memiliki fasilitas seperti AC, audio, selimut toilet, servis makan 1 kali, reclining seat 22 dengan jumlah kursi 38. Dan yang terakhir adalah di kelas ekonomi yang memiliki fasilitas seperti AC, audio, seat 23 dengan jumlah kursi 54. Pemilihan sasis pun diutamakan untuk menunjang kenyamanannya, di mana PO Harapan Jaya ini dikenal memiliki sasis-sasis kelas atas seperti Volvo P7R dan Scania K310, K360, dan K380.
Tidak hanya itu, PO1 ini juga memiliki bus dengan sasis yang laris dipakai oleh PO lainnya seperti Mercedes-Benz OH1526, 1626, dan 1836, serta Hino RK8 dan RN285.